teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Kela. Sekarang Kela berada di kolam ombak pertama yang ada di Batam, yaitu Oasis Park. Sekarang ayo kita beli tiketnya dulu, let's go. Harga tiket satu orang yaitu Rp60.000. Dan untuk anak-anak yang tingginya di bawah 80 cm gratis ya teman-teman. Kita juga bisa menyewa pelampung yang besar Rp25.000 dan yang kecil untuk satu orang Rp15.000. Oasis Waterpark ini lokasinya berada di Bengkong, di samping kapal Cheng Ho atau deretan angkringan tepi danau ya teman-teman. Oasis Waterpark ini adalah kolam ombak pertama yang ada di Batam loh teman-teman. Masya Allah, indah sekali kolam renangnya. Kolam renang ini mempunyai konsep atau tema yang unik dari kolam renang yang lainnya, yang memiliki hamparan pasir putih dan hutan pinus yang membuat kita merasa berada benar-benar di pantai. Keren sekali ya teman-teman. Di sini juga telah disediakan gazebo besar yang harganya Rp400.000 sudah termasuk harga makanan dan minuman. Kita tinggal memilihnya saja ya teman-teman. Ini daftar menu dan harganya. Teman-teman bisa spill video Kela ya. Untuk tempat duduk yang berada di sebelah kiri ini gratis ya teman-teman. Tapi siapa cepat dia dapat ya teman-teman, karena jumlahnya yang terbatas. Tapi jangan khawatir, karena di depan kolam anak-anak juga disediakan kursi-kursi yang gratis. Yuk sekarang Kela mau pesan makanannya dulu. Di sebelah sini juga terdapat tempat bersantai yang harganya sama Rp400.000 dan juga termasuk makanan dan minumannya juga ya. Yuk sekarang kita lihat keindahan Oasis Waterpark ini dari ketinggian, let's go. Arus ombak ini dimulai dari jam 11 siang dan berdurasi selama 7 menit setiap jam sekali. Untuk merasakan sensasi ombak ini, kita wajib menggunakan life jacket yang sudah disediakan di depan ya. Kedalaman kolam ombak ini berbeda-beda. Yang paling ujung itu kedalamannya 1,8 meter. Jadi buat adik-adik cukup merasakan kolam ombaknya dari pinggir saja ya. Arus ombaknya bervariasi juga ya teman-teman. Gak ke depan aja, dia juga ke depan, belakang, samping, kiri, kanan. Kolam renang ini bersih, jernih, dan tidak terasa kaporitnya.
Jadi aman untuk kulit dan rambut kita. Teman-teman jangan lupa kesini ya, seru banget loh. Semakin sore, semakin banyak orang yang kesini. Tentunya menjadi semakin seru karena mendengar suara teriakan orang yang diterjang ombak. Jadi kalau teman-teman hanya merasakan sensasi ombak dari pinggir saja karena takut tenggelam. Di sini juga terdapat kolam anak-anak yang isinya ada berbagai macam jenis perosotan dan wahana-wahana menarik lainnya. Yuk ikuti keseruan kala berenang di sini, let's go! Bisa, Dek. Ya, Dek minta. Buat Dek aja. Teman-teman, kalau mau coba perosotannya dulu ya, dadah! Gimana teman-teman, pemandangan dari atas ini keren bukan? Kita bisa melihat kolam ombak arus yang ada di ujung sana. Oh ya, di sini juga ada toilet, kamar mandi, tempat duduk, dan musola ya. Wah, makanan Kela udah sampai nih teman-teman. Tadi Kela pesan burger, ayam penyet, nasi goreng, mie goreng, steak, dan berbagai macam minuman lainnya. Yuk kita nikmati dulu, let's go! Teman-teman, ayo kita makan. Jadi teman-teman kalau mau makan bisa pesan di sini ya.
Ini dia nih teman-teman, tempat toilet, tempat wudhu, dan musolanya. Di samping musola ini juga terdapat tempat duduk untuk bersantai. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel Dunia Kela ya. Nantikan video terbarunya. Dadah!